Pagi guys, pagi ini aku mau bikin kiam chai ya. Ini kiam chai isian papau. Ini kan kalau hari menjelang Imlek itu pasti ada papaunya. Nah di sini aku masak ini karena persediaannya sudah habis, jadi aku masak kiam chai. Dari pasar itu kita harus cuci bersih dulu baru direndam ya, biar nggak terlalu asin. Ntar aku cara apa bikin cara bikinnya kiam chai. Kita buka-buka dulu biar apa namanya pasir-pasir atau kotoran yang ada di dalamnya itu keluar. Terus kita gunting-gunting kayak gini biar rapih ya. Ini nggak dimakan sontrot, apa sih namanya, bukan sontrot, kalau orang Jawa itu namanya sontrot, cuman udah itu kayak apa namanya aku nggak jelas, pokoknya nggak bisa dimakan lah itu ya. Gunting seperti ini, nanti kita iris-iris sampai rumit ya. Terus untuk batangnya ini batangnya juga bisa dikonsumsi juga ya. Batang ini sarung tangan ya guys. Soalnya kalau nggak pakai sarung tangan dia itu mengandung apa banyak itunya garam, jadi itu bikin gatel. Walaupun di sini aku udah rendam lama juga aku pakai sarung tangan. Kalau enggak juga enggak masalah ya, terserah kalian mau pakai apa enggaknya. Di sini kalian iris-iris sesuai permintaan majikan kalian ya. Terserah kalian sendiri juga enggak masalah. Terus habis itu diperes-peres lagi soalnya ini masih banyak airnya. Terus setelah ininya udah itu, sebelum ditumis kita peres lagi ya, soalnya ini masih banyak air nih. Dan ini seperti ini ya potongannya, jadi nggak terlalu lembut banget, juga nggak terlalu gede-gede banget. Oke, terus untuk ini bumbunya kita cuma pakai bawang putih sama cabe. Ini cabe aku pakai setengah aja atau opsional, yang enggak suka pedas majikannya enggak usah pakai. Oke, kita potong juga lagi. Kita siapkan minyak panas dulu. Tinggal masukkan bawang putih. Mencoba mengeruk dua, kayaknya satu cukup. Ini untuk makan mie, makan itu juga enak ya dikasih ini. Jadi makan apa namanya nyurumin, nyurumin juga di Arab pakai ini juga. Di sini aku pakai oto, ya, cuka hitam, biar agak suan-suannya gitu. Aku pakai arah beras juga. Terakhir aku pakai siangyo atau minyak wijen. Tambahnya akan dikit. Kaldu jamur. Ini gula putih. Ini
kasih garamnya agak terakhir ya guys, soalnya takutnya keasinan. Kalau kemanisan sih masih bisa di ini ya, tapi kalau keasinan tuh lagi mau tambah gula lagi. Ini masaknya agak lama ya. Terus dikoreksi rasa. Ini udah kurang lebih masak ya. Koreksi rasa. Matang ya, kita ambil sebagian. Nah, bentukannya seperti ini ya. Ini enak banget guys. Terus di sini aku udah siapin apa ini namanya? Ini daun ketumbar, terus itu kacang bubuk ya, ini kacang bubuk. Nanti untuk isian kuahnya kita lagi. Terus ini ada daging babinya ya, ini buat majikan aku. Siap. Ini papaunya ya. Terus ini kimchi. Terus ini bubuk bukan bubuk. Kacang bubuknya ya, kacang tanah. Ini apa namanya? Sayur itu. Ini apa? Sayur daun ketumbar, Masya Allah. Terus ini daging baba ya. Oke, kita langsung burus. Untuk majikan yang kena. Aku sholat maghrib dulu ya. Daging baba yang dulu. Kita masukin kimchi dulu, sukat chai ya. Kalau merasa tak itu kimchi, biasa pakainya itu kimchi. Tabur seperti ini. Terus sih, terakhir si ini. Oke, ini udah selesai ya. Kita bungkus seperti ini. Lalu dikasih majikan makan. Terus ini untuk aku sendiri. Kalau aku sendiri itu lebih suka yang banyak sayurnya. Nah ini habis ya, habisin aja lah ya. Thank you.
Oke. Seperti ini, guys. Perawannya. Mari kita badan. Selamat mencoba.